Ya ni saya begitu terharu tengok Kak Emma ni. Pasal apa? Dia bagi hadiah sebenar hari jadi suami dia. Kau ada? Kau ada? Kau ada? Tak ada? Lemah juga. Rasa sangsi tentang kereta boleh saja kamu buka program saya untuk semua. Ada berbagai informasi yang berguna, kereta baru dan lama, besar bersama dengan Cik Dengar. Ada kau tengok, kau jenguk. Ni kata Kak Emma ni bahagia kat mana? Kat perut tu. Perut apa? Perut boroi, bang. Perut boroi. Siapa yang suami perut boroi kat luar sana? Cepat. Abang Munir, kau boroi juga ke? Alamak, tersasul aku. Ting. Abang Lan, sama juga boroi. Lan boroi. Orang lelaki kalau perutnya boroi memang lawa, handsome. Ni dia terjadi kepada Abang Nazir ni. Kisahnya Abang Nazir ni dia kahwin dengan Kak Emma ni 21 tahun umur dia. Lepas tu kau tahu 21 tahun pada tahun yang zaman 80-an dulu, 70-an dulu. 21 tahun, babe. Gaji 400, babe. Berani dia pergi kahwin dengan Kak Emma tu. Yang ni mengalahkan raja pop kita. Siapa? Bukan Emma Fatimah. Ni Emma. Jom. Raja Emma, bukan. Atas pada Raja Emma, Queen Emma. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terdetik rasa hormon masa abang kahwin dengan puteri pop kita dulu ni. Bukan Emma Fatimah, bukan Raja Emma, tapi Queen Emma. Kahwin betul tak, bang? Nombor 21 tahun. Nama Abang Nazir kan? Encik Nazir. Encik Nazir. Abang Nazir di sebelah saya. Dan abang tengok perut borai, babe. Perut borai. Lawa perut borai tu. Aku nak borai jugalah. Bang, kenal Kak Emma masa kerja kilang betul? Masa kerja kilang tahun 90-an. 90-an lah. Masa rockers lah macam tu. Ting. Lepas tu, bersama dengan Kak Emma dah kahwin masa usia dalam 21 tahun. Paling muda, bang? 21 kan? Masa tu gaji berapa? 380? Gaji 400 lah. 400 lah. Time ada 600, 300 gitulah. So boleh bawa ke Kak Emma ni? Masa tu muda sangat kahwin? Allah, insyaAllah. Sekarang Alhamdulillah. Boleh pun. Masa berkahwin, mula-mula ni Kak Emma tak cewek sangat. Pasal apa? Kalau dia suapnya nasi kat dia satu, Kak Emma dua. Dua kat dia. Aku satu, dia dua. Sampai sekarang dia tembam. Mendahulikan apa kekasih hati daripada diri sendiri, bang. Ya, betul. Lala abang pun boroi juga. Mesti boroi. Pasal apa? Hari-hari dia gosoknya, bang. Akak gosok sikit. Nakal akak ni. Ting. Dan hari ini adalah hari ulang tahun abang. Dan daripada Cik Din Kanada, semoga bahagia selalu dan sampai ke jannah jodohnya. Terima kasih. Alhamdulillah. Murah rezeki. Alhamdulillah, bang. Satu kereta di belakang saya, pilihan abang, adalah yang terpakai. Tetapi jenamanya memang handal, bang. Honda membuatkan abang berdua ni adalah handal rupa-rupanya. Kenapa Honda City ni? Lepas tu paling tinggi pula tu, CTE tu. Kenapa, bang? Honda kan? Honda. Sebut Honda je, orang dah tahu dah. Honda. Honda, babe. Laki kau ada pakai Honda? Ada tak? Protos Haga je. Tu. Pak Lemah. Apa dia? Nissan. Tak ada, bang. Lemah, bang. Ting. Dan minat kat mana kereta ni, bang? Saya nak tanya sikit. Honda ni minat kalau ikut dah lama dah. Dah dari dulu. Tapi hari ni baru terpateri lah. Kereta kedua tak apalah. Kereta pertama ni bukan Honda lah. Ya ni saya begitu terharu tengok Kak Emma ni. Pasal apa? Dia bagi hadiah sebenar hari jadi suami dia. Kau ada?
Kau ada? Ha? Kau ada? Tak ada? Lemah juga, lemah. Saya tanya Kak Emma lah, sempena hari jadi tu, kenapa sayang sangat suami bagi kereta ni? Jenama Honda pula tu, komen sikit Kak. Okay, saya terima dia dulu memang saya susah. Oh, masa susah? Aku ingat, aku ingatkan aku terima nikahnya. Masa tu saya susah, dia pun susah. Tapi sebabkan saya sayang dengan dia kan, cinta pertama saya, so saya terima dia seadanya. Terima seadanya, dia nama Honda ni babe, kau tengok kat gelang dia ni. Haa, ni ni ni. Ting-ting-ting-ting, kita tengok kita tengok daripada langit turun ke bumi untuk sempena Honda yang membuatkan mereka handal. Cinta di zaman kesusahan, gaji 380, 400 pun boleh hidup, babe. Umur 21, muda sangat kahwin. Kenapa umur muda sangat kahwin tu? Alamak, terlampau handsome, Encik Din. Ataupun kau takut Kak Emma ni lari? Tak ada, terlampau handsome sangat. Dia digilai, dia digilai. Kita tengok dulu daripada langit turun ke bumi berapa yang ada untuk abang handsome, abang borai, abang borai ku, cik. Aduhai, aduhai, gurau je bang. Haa, ni bagi kat abang dulu. Ting 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 ting, bagi kat abang yang kedua. Ting 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 ting. Ada yang orang perempuan yang risau, dia tengok kat saya. Ya, dia abang kita gelik sini. Haa, gelik sini. Daripada langit turun ke bumi, berapa yang ada untuk Kak Emma kita? Cik, cik. Eh, dua. Cukup lebih ni, bang. Ah, ni Kak Emma beli kek untuk abang kejap lagi. Daripada hari ulang tahun dia. Ting, 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 ting. Bagi lagi kat dia. Oh, jangan risau. Ini hadiah daripada saya. Habislah kek lepas ni. Alhamdulillah. Ting, 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 ting. Urusan bersama dengan Cik Ding kan ada. Sebelum tu kenal saya kat mana, bang? Melalui Facebook dan dengar kawan-kawan bagi tahu. Jadi cubalah. Cubalah. Walaupun jauh, datang cari. So, apabila cuba tadi, saya rasa dalam masa satu hari je. Lulus kan? Lulus. Tak sempat balik rumah nak cium, tak sempat. Tak sempat. Tadi je dicium, tadi je baru cium. Ting 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 ting. Urusan bersama dengan Cik Din kan ada. Macam mana? Urusan singkat dan mudah lah. Alhamdulillah, marilah ramai-ramai datang Cik Din kan ada. Aduh, hai, ting 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 ting. Ini sejarah pembelian kereta yang kedua saya rasa. So kedua. Saya tanya Kak lah Kak, pembelian kereta yang pertama, yang kedua, mana yang lebih senang Kak? Dengan Cik Din lagi mudah. Lagi mudah lah. Ya betul, so, lagi cepat, lagi senang. Memang berdesuk saya rasa. Masuk pagi keluar petang betul? Ya betul. Tak sempat nak peluk abang lah. Tak sempat. Keluar rizak je. Semalam nak ambil kereta tu. Si jelaka handsome ni. Apa telatah dia? Tak boleh tidur. Dia buat apa semalam? Dia dah tanya bila masa nak keluar kereta. Merah mata dia tak tidur. Merah mata tak tidur semalam. Lepas tu bangun pukul 3 pagi kan? Ya betul. Bangun pukul 3 pagi. Cari nasi goreng, babe. Cari nasi goreng. Aduh. Apa nasi kita? Biar kau gendut, pipimu tambang, ku tetap suka. Godimu bulat, perutmu buncit, ku tetap cinta padamu. Pesanan terakhir daripada keluarga bahagia untuk mereka di luar sana nak cari kereta, nak beli kereta, bang. Pesanan sikit, bang. Bagi teman-teman yang dekat luar tu, yang mana ada masalah, jumpa Cik Din, insyaAllah Cik Din uruskan. Alhamdulillah. Ada bonus lagi. Ada bonus lagi. Ting 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 ting. Kita tanya Kak Emma ni, cinta di zaman susah sekarang dah bahagia rupanya untuk mereka di luar sana. Kakak-kakak, abang-abang, adik-adik tu jelita tu nak cari kereta, nak beli kereta. Pesanan sikit. Kalau ada masalah ke nasi kereta pun, sepun cincin yang kan ada. Saya puas hati dengan Cik Din. Alhamdulillah. Ya. Jumpa Cik Din kan ada. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Abang Nazim. Oh ramai kawan yang datang dengan cenderamata, tanda penuh rasa mesra. Itu dah tanda penuh rasa mesra untuk Abang Nazir kita. Jom-jom WhatsApp segera kepada Cik Din kan ada 0123400034 sekali. Abadikan kenangan sebagai lukisan di perpustakaan hati. La 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 la, bukan selalu dapat begini lagi. Musimnya datang dalam setahun.
berbahagia. Senyum-senyum selalu, manis oh manisnya kemesraan dari anda.